Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pasti akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi kali ini diawali dengan candaan dari Ivan Gunawan, Ruben Onsu dan juga Wendy Cagur mengenai pertemuan Ayu dan juga sang kekasih hati Muhammad Fardana yang semalam sudah buka bersama dengan keluarga besarnya. Hari ini mereka kupas tuntas nih di acara Brownies TV, yang pastinya Brownies TV selalu memberikan hiburan dan juga fakta-fakta menarik mengenai Ayu Ting Ting dan juga Muhammad Fardana. Ternyata Muhammad Fardana semalam ikut gabung bersama dengan keluarga Ayu Ting Ting untuk buka bersama. Lihat saja foto yang ada di depan, baju yang dikenakan oleh Muhammad Fardana dan juga Ayu Ting Ting, tapel sepertinya ya. Suasana dan juga warnanya sangat mirip dan juga sama. Dan ternyata inilah momen bahagia Ayu bersama dengan Muhammad Fardana dan juga keluarga besarnya. Dilansir langsung dari YouTube. Jadi guys, ceritanya begitu. Ayu Ting Ting, Deraza Lamom Aiting, Raka Yoyo 411, mereka semua merayakan kebersamaan dengan buka bersama kepulangan Muhammad Fardana dan juga akan berdoa bersama untuk kepergian Muhammad Fardana menuju Kota Jayapura, tepatnya di Kota Papua. Entah di mana Papuanya, kita doakan saja semoga Fardana dan juga tim yang lainnya sukses menjalankan perintah dari negara tercinta dan bisa segera pulang untuk melamar Ayu Ting Ting. Momen haru dan juga bahagia diabadikan oleh beberapa personil dari keluarga Ayu dan juga keluarga Muhammad Fardana. Di time, awas aja di kolom komen pada bilang editan. Dari Queen Depok, seneng banget sama dua keluarga cemara ini. Alhamdulillah Mas Dana udah selesai latihan di Bandungnya, tapi bentar lagi juga Mas Dana mau berangkat tugas ke Papua. Doain ya guys, semoga Mas Dana sehat-sehat selama tugas dan pulang dengan selamat. Momen yang sangat amin, luar biasa ya ketika dua keluarga bertemu ya, dan juga bersatu. Ayah Muhammad Fardana memakai baju yang senada dan juga dengan warna yang sama. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting dan juga keluarga. Kita melihat nih warna baju dari Ayu, kakak dari Muhammad Fardana dan juga Muhammad Fardana sendiri memakai corak baju yang sama nih, krim putih gitu ya. Namun terlihat sangat kompak nih, semua keluarga jadi satu dan melepas kerinduannya kepada Muhammad Fardana yang baru saja pulang bertugas dari Bandung. Dari sahabat-sahabat kita nih, baru percaya biarpun ada yang bilang asli-asli meragukan. Iya, semuanya editan katanya, tapi ini adalah foto-foto resmi ya, yang memang diunggah oleh Ayu dan juga keluarga dari Muhammad Fardana. Lihat saja kekompakan ayah dan juga sang calon bintang. Sangat kompak dengan senyum dan juga tatapan yang sangat memberikan makna untuk hubungan keluarga tersebut. Semoga saja doa-doa terbaik dari kedua keluarga dapat dikabulkan oleh Allah dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah momen-momen kebahagiaan dan juga foto-foto bersama dari dua keluarga, Ayu dan juga Muhammad Fardana, yang kita temukan melalui Instagram keluarga Muhammad Fardana dan juga Ayu Ting Ting. Dari patroli Ayu Ting, Ramadan penuh cinta, pulang-pulang membawa cinta niah Mas Dana untuk Ayu Ting Ting, dan pose dari Muhammad Fardana membuat sebagian netizen salvo karena sepertinya Muhammad Fardana sedang berdoa untuk kelancaran hubungannya dengan Ayu Ting Ting. Pemirsa, yang ada di wajah Ayu Ting Ting menandakan bahwa ia sangat bahagia dekat dengan sang pujaan hatinya yang memang sudah lama ia rindukan. Lihat saja senyum sumringah dan juga lebar yang ditunjukkan oleh wajah manis Ayu Ting Ting menandakan bahwa ia sangat bahagia dekat dan bisa bersama dengan keluarga dan
dari Muhammad Fardana. Begitu juga dengan Muhammad Fardana yang begitu bahagia dan berdoa di samping Ayu Ting Ting yang memang ia sayangi. Dari Ayu Ting fans lah, Mas Dana udah pulang kah? Sekali terbit Mas Dana, kenapa fotonya berdoa? Asli ini Bu, lihat story-nya Ibnu Umi Kalsum. Ya Allah, ini beneran nih katanya ya. Banyak sekali nih komentar-komentar dari para netizen yang gak percaya bahwa Ayu dan juga bahwa Muhammad Fardana dan juga Ayu Ting Ting serta seluruh keluarga bertemu dan juga melaksanakan buka bersama yang mungkin sedang membicarakan dan juga membincangkan mengenai hubungan kelanjutan dari Ayu dan juga Muhammad Fardana. Semua keluarga turut hadir dalam acara tersebut. Semoga Ayu dan juga Muhammad Fardana segera bertemu di pelaminan. Dan paginya langsung diserbu nih oleh kakak-kakaknya di Bronis TV pemirsa, karena memang siaran yang diberikan oleh para sahabat di akun Instagram pastinya akan menjadi viral karena sosok Neng Ayu yang memang ditunggu-tunggu nih, yang memang Ayu Ting Ting tunggu-tunggu sejak lama. Dan Ayu pun sudah mengumumkannya di media sosial bahwa Muhammad Fardana adalah pelabuhan terakhirnya untuk menuju pelaminan. Pertemuan antara dua keluarga membicarakan mengenai dana yang akan dipercepat setelah Muhammad Fardana kembali pulang dari Jayapura atau dari Papua. Dan pada kesempatan kali ini juga para sahabat dan juga semua keluarga sangat bahagia karena Muhammad Fardana selama beberapa bulan ini di Bandung. Dan setelah beberapa hari puasa ini, Muhammad Fardana akan langsung meluncur dan akan mengabdi di Papua. Itulah informasi yang sangat luar biasa yang Ayu Ting Ting dan juga para sahabatnya bagikan di akun Instagram pribadinya, karena kebahagiaan mereka saat berkumpul dengan Dana dan juga keluarga. Kebahagiaan Ayu bisa berkumpul dengan keluarga Mas Dana sekaligus momen yang sangat bahagia di bulan suci Ramadan ini. Informasi selanjutnya juga di sini pemirsa, ada yang sedang viral nih. Ayu Ting Ting kalau soal humoris, Masya Allah, para fans teh Ayu, yuk kompakin komen Ayu Ting Ting. Di sini ada beberapa foto mengenai cewek-cewek dari kalangan komedian nih pemirsa. Ada 5 foto. Yang pertama Ayu Ting Ting, kedua Kiki, ketiga yaitu ada Boyon, kemudian ada Hesti Purwadinata dan juga Melda. Dan menurut sahabat, siapa sini artis cewek yang paling humoris? Yuk ikutan komen di Kui Media Kita dukung, Entertainment. Semoga Ayu menjadi idola. Kalau untuk harmonis dan humoris, Ayu Ting Ting adalah jagoannya nih pemirsa. Semoga dia menang deh menang. Dan mimin doakan semoga semuanya bisa diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki. Atau semoga sahabat semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan semoga berlimpah rezeki, amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, mimin akhiri. Selangkali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.